Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hidihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi wa min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa nusalli wa nusallim ala hadhan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa manistan nabi bisunnati ila yaumiddin amma ba'du. Sermati tuan-tuan para jamaah muslimin, mudah-mudahan diberkati dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala diberikan kepada kita untuk masih lagi berada, dipinjamkan nikmat usia kita untuk masih lagi berada di dalam bulan Ramadan, yang mana kira-kiranya hari ini masuk kepada hari yang ke-13 Ramadan. Jadi kita menghampiri setengah daripada bulan Ramadan telah kita lalui. Jadi apa yang kita nak kena faham, perkara yang telah kita lalui maka dia tidak akan berpatah balik. Ya, makna kata apa yang telah kita alami maka kita tidak akan dapat balik perkara tersebut. Maka kita nak kena fokus pada apa yang bakal kita ada dan apa yang kita ada sekarang. Ha, jadi sebab itulah bila mana kita masuk dalam bulan Ramadan ni tuan-tuan, perbanyakkanlah kita melaksanakan amal ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, khususnya pada 10 malam yang terakhir yang bakal tiba ni. Maka persiap sediakan mental kita, fizikal kita untuk kita melaksanakan amal ibadat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, insyaAllah. Jadi insyaAllah pada tengah hari ini kita nak berkongsi sepotong hadis Nabi SAW, mudah-mudahan dapat kita jadikan sebagai panduan dan iktibar dalam kehidupan kita. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi SAW qal, man lam yada' qawlu zur wal amalu bih wal jahlu, falaysa lillah hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabahu, aw kama qal, hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya beliau bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man lam yada' qawlu zur wal amalu bih. Nabi bagi tahu barang siapa yang tidak mahu meninggalkan qawlu zur. Qawlu zur ni apa? Kata pengarang kitab, al-kadhibu wa qawlul batil, iaitu kata-kata yang membohong dan juga kata-kata yang perkara-perkara yang mendatangkan kemurkaan Allah, kata-kata yang batil, kata-kata yang tidak benar, fitnah, mengumpat dan sebagainya. Okay. Jadi orang yang tak nak meninggalkan perkara-perkara ini ketika mana dia sedang berpuasa. Dan juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal jahlu, dan juga dia berada dalam keadaan yang jahil. Jadi jahil ni apa dia? Jahil ni dia membawa kepada dua erti. Yang pertama kata pengarang kitab, safah, sawaun akana safhan ala nafsi aw ala al-akharin. Yang mana orang yang dia ni melakukan dosa dalam keadaan dia ni tahu dia buat, walaupun dikatakan apa dia, dia melakukan satu perkara yang membodohkan diri dia. Ha, makna kata contohnya macam mana? Contohnya dia tahu satu perkara ni mendatangkan dosa pada dia, tapi dia tetap buat juga perkara tersebut. Ha, itu makna kata apa dia? Kita dah tahu dah satu benda tu tak elok, tapi kita tetap buat. Itulah yang dinamakan membodohkan diri kita sendiri. Dan seperti mana kalau kita lihat, kalau kita buat satu-satu perkara, kita tahu perkara tersebut bahaya, tapi kita buat juga perkara tersebut, maka ia membodohkan akal kita dan membodohkan diri kita sendiri. Maka ini yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pendapat pertama kata macam tu. Pendapat yang kedua, iaitu ketika mana masuk ke dalam bulan Ramadan, maka janganlah kita jadi orang yang tidak ada ilmu di dalam bulan Ramadan. Puasanya puasa ikut-ikutan. Orang berpuasa, dia berpuasa. Orang berbuka, dia berbuka. Tanpa dia ada sebarang ilmu berkaitan dengan bulan Ramadan.
Jadi sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam peringatkan ketika mana masuk dalam bulan Ramadan, malam yada qauluzur, barang siapa yang tak mau tinggalkan kalam-kalam ataupun perkara-perkara, perkataan-perkataan yang berdusta, perkataan-perkataan yang berbohong, dan kemudian tak nak meninggalkan perkataan-perkataan yang mendatangkan dosa, mengumpat, mengeji, mengutuk dan sebagainya, dan dia masuk dalam keadaan jahil. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, falaisa lillah hajatun ay yad'u ta'amahu wa syarabahu. Dan Allah sekali-kali tidak mahu lihat apa yang telah dia lakukan sepanjang puasanya, iaitu menahan daripada laparnya dan juga dahaga. Makna kata apa dia, tuan-tuan? Satu perkara yang sia-sia kita lakukan ketika mana dalam kita beramal ibadat, ketika mana dalam bulan Ramadan. Bila kita buat benda macam ni, Allah tak mau tengok kita punya pahala dah. Tapi kewajipan puasa kita tetap kena buat. Ha, yang tu yang satu kerugian kita. Kita tahu dah kadang-kadang benda ni, ramai masyarakat kita buat benda ni. Dia dah tahu dah benda ni dosa. Dia tahu dah, kira kita mengumpat orang, kita duk mengata cerita tentang orang, dia dah tahu benda ni merupakan satu perkara yang bersalah. Tapi dia tetap buat juga. Pasal apa? Pasal nakkan kepuasan hati. Sedangkan dia tak tahu ada satu larangan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dah bagi tahu dah, Allah dah bagi satu peringatan bahawa Allah tak mau terima amalan orang yang berpuasa dalam keadaan mereka buat benda-benda macam ni. Tuan-tuan, kalau kita tahu macam mana Allah Subhanahu wa taala punya ganjaran bagi orang-orang yang berpuasa. Allah bagi tahu dah dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan melipat gandakan amal ibadat seorang anak Adam itu daripada 7 sehingga ke 700 kali ganda. Illa siyam, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bi. Yang mana Allah Subhanahu wa taala kata apa dia? Kerana manusia ini berpuasa kerana aku, dan aku yang akan memberi ganjaran kepada mereka. Makna kata puasa ni, dia tak ada satu gandaan yang paling tinggi. Makna kata dia infinity. Tak ada maksimum pahala. Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi pahala seberapa banyak yang mungkin. Kerana apa? Allah bagi tahu dia sanggup tahan lapar dia kerana aku. Dia sanggup tahan dahaganya kerana aku. Hari ini kita ada duit, tuan-tuan. Kita nak beli makanan untuk kita makan tengah hari. Tapi pasal apa kita tak makan? Pasal kita tahu ini bulan Ramadan, waktu untuk kita berpuasa. Ini perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita tahan kita punya nafsu, kita tahan kita punya makan dan minum kita. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pengorbanan yang kita buat bukan satu pengorbanan yang sia-sia. Allah akan balas pengorbanan ini dengan melipat gandakan gandaan pahala-pahala yang Allah nak bagi pada kita. Cuma sayang bila mana ada segelintir masyarakat yang dia mempersia-siakan gandaan yang Allah nak bagi. Elok-elok dia boleh dapat gandaan pahala tersebut. Apa yang terjadi? Iaitu ketika mana dia mula bercakap tentang orang lain, ketika mana dia berada dalam keadaan dia mengumpat orang lain, maka daripada elok dia boleh dapat gandaan pahala ni, dia tak dapat apa-apa langsung di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu jaga mulut kita ketika mana sedang berpuasa. Sepatutnya kita boleh dapat satu gandaan yang sangat banyak pahala. Tetapi disebabkan hanya sedikit kerana mulut kita bercakap benda yang tak elok, cakap benda yang bukan-bukan, maka apa akan jadi? Allah akan potong habis semua kita punya pahala. Jadi sebab itulah bila mana kita kena faham masuk bulan Ramadan ni kerana apa? Kerana Allah nak didik kita jadi orang yang bertakwa. Macam mana seorang pelajar yang masuk ke dalam sebuah universiti, matlamat dia apa dia? Matlamatnya dia keluar, dia nak dapatkan segulung ijazah. Itu matlamat budak-budak yang belajar di universiti. Jadi begitu juga, kita berada dalam bulan Ramadan, matlamat kita apa dia? Matlamat kita untuk menjadi orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itulah, bila mana kita masuk Ramadan, dia mengikut pada objektif yang kita nak. Makna kata kita masuk Ramadan, kita punya matlamat kita apa dia? Sebab nak pergi bazar Ramadan. Pasal bulan Ramadan banyak bazar, maka bazar yang kita akan dapat. Kalau kita masuk bulan Ramadan, matlamat kita apa dia? Matlamat kita hari raya. Maka raya lah yang kita akan dapat.
Jadi sebab tu, bila mana kita masuk Ramadan, setkan dalam minda kita, kita nak jadi orang yang bertakwa. Maka mudah-mudahan Allah memudahkan urusan kita untuk menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi takwa ni tuan-tuan, kita biasa duk dengar takwa-takwa kan. Kita duk dengar selalu imam dekat atas mimbar pun akan ada sebut apa dia, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita biasa dengar perkataan takwa. Persoalan kita takwa ni apa? Takwa ni bukan nama restoran semata-mata tuan-tuan. Takwa ni juga dia merupakan satu sifat yang kena ada pada diri kita. Untuk apa? Untuk kita nak mencapai keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Imam, kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ada empat ciri orang yang bertakwa. Empat ciri ni ada pada seseorang, maka dia dianggap sebagai orang yang bertakwa. Tak banyak, bukan 40, 4 je, kata Sayyidina Ali. Yang pertama nak tengok ciri orang yang bertakwa, dia ciri yang pertama al-khawfu bil jadil. Yang kedua wal-amalu bitanzil. Yang ketiga war-rida bil qalil. Yang keempat wal-isti'dad liyaumir rahil. Empat perkara ni. Yang pertama boleh kata Sayyidina Ali, iaitu al-khawfu bil jalil, takut kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ciri orang yang bertakwa. Jadi Ramadan mendidik kita menjadi orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana? Contoh dia lah. Habis solat Jumaat ni tuan-tuan, kita balik rumah. Balik rumah tengok-tengok isteri kita tidur dah dekat bilik. Kita kalau setakat nak ambil air kuih segelas minum tak ada masalah tuan-tuan. Tak ada orang nampak, tak ada orang tahu pun kita minum. Dan habis minum kita buat muka welfare kita. Kan? Kita buat muka letih kita, muka dahaga kita. Orang bukan tahu pun kita tak puasa. Tapi pasal apa tak buat macam tu? Pasal kita tahu Allah nampak kita. Jadi sebab tu kita setiap benda yang kita buat, kita tak nak membatalkan puasa kita walaupun orang tak nampak perkara yang kita buat. Jadi inilah Ramadan mendidik kita menjadi ciri yang pertama khaufu bil jalil, iaitu ciri takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Matlamat dia apa dia? Matlamat dia ketika mana kita keluar daripada bulan Ramadan, kita menjadi orang yang sentiasa berhati-hati dalam kita melakukan setiap amal kebaikan kita di atas muka bumi Allah. Kita bimbang, kalau kita buat benda macam ni akan mendatangkan kemurkaan Allah. Maka kita berhati-hati dalam kita melakukan sebarang tindakan dalam kehidupan. Ini matlamat Ramadan nak didik kita. Yang kedua apa dia? Wal amalu bitanzil. Beramal dengan apa yang telah Allah Subhanahu Wa Taala turunkan. Apa dia? Iaitu kitab Al-Quran. Al-Quran merupakan satu kitab yang menjadi panduan dalam kehidupan kita. Allah bagi tahu dalam surah Al-Baqarah ayat yang kedua, zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Allah bagi satu endorsement dah. Allah kata apa dia? Zalikal kitabu la raiba fi. Itulah kitab yang tidak ada keraguan. Allah dah sahkan dah. Al-Quran tidak ada sebarang keraguan. Dan Allah sambung ayat apa dia? Hudan lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi bila mana manusia beramal dengan kitab yang tidak ada sebarang keraguan, maka itulah menjadi satu petunjuk dalam kehidupan mereka. Dalam ayat yang lain Allah bagi tahu pada syahrul ramadana unzila fihi al-Quran. Dalam bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran, hudallin nas, diturunkan untuk menjadi panduan hidup manusia. Jadi kata Sayyidina Ali, nak jadi orang yang bertakwa, ciri yang kedua wal amalu bitanzil, beramal dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita nak kena faham macam mana nak amal Al-Quran. Kita kena tidak dapat tidak faham isi kandungan Al-Quran. Itu cara kita nak beramal dengan Al-Quran. Kalau kita tak faham Al-Quran, macam mana kita nak beramal dengan Al-Quran? Macam mana kita nak mengamalkan segala apa yang ada dalam Al-Quran? Jadi, jawapan dia, kita kena tadabbur Al-Quran. Tadabbur ni apa maksud dia? Tadabbur ni mengkaji dengan mendalam berkaitan dengan Al-Quran. Jadi tuan-tuan, kita kena ingat, Al-Quran tanggungjawab kita untuk kita bukan baca semata-mata. Sebab tu hari ini ramai orang yang berebut nak khatam ketika mana dalam bulan Ramadan. Bukan kita kata salah khatam, silakan, tak ada masalah.
Cuma yang kita nak kena faham, Al-Quran bukan untuk kita baca semata-mata. Macam kita hari ni lah, kita buka surat khabar Cina, kita tak faham, kita baca. Jadi kita tak tahu apa yang diceritakan dalam surat khabar tu. Sama juga macam kita buka Al-Quran, kita tak faham apa yang Al-Quran cerita. Jadi macam mana kita nak tahu kehebatan Al-Quran? Kita semua sedia maklum bahawa Al-Quran ini satu mukjizat Nabi yang paling agung. Al-Quran merupakan satu kalam Allah Subhanahu wa taala, bermacam-macam keajaiban yang ada dalam Al-Quran. Kita mengaku benda tu. Tapi mana benda yang kita cakap tu? Contoh kita kata, Al-Quran merupakan mukjizat Nabi yang paling agung. Dalam banyak-banyak mukjizat, kenapa Al-Quran dipilih sebagai mukjizat yang paling agung? Jawapannya apa dia? Jawapannya, Al-Quran, teks yang kita baca hari ini sama dengan macam mana yang Nabi baca ketika mana Al-Quran diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sebarang penambahan, tidak ada sebarang pengurangan. Maka itulah kehebatan Al-Quran. Walaupun dah lebih 1400 tahun lebih, kita masih lagi membaca sama seperti mana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam baca. Kita tak boleh tengok dah Nabi belah bulan, kita tak boleh nak tengok dah mukjizat-mukjizat macam tu. Yang ada pada kita pada hari ini iaitu Al-Quran. Maka itulah satu-satunya mukjizat yang masih kekal, yang kita boleh tahu itu satu-satunya peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita nak kena tadabbur Al-Quran. Bila tadabbur Al-Quran, maka kita akan faham isi kandungan Al-Quran. Tuan-tuan, punya banyak ayat Al-Quran yang ada dalam Quran tu, satu ayat Al-Quran mesti boleh ubah hidup kita, tuan-tuan. Contoh kita ada satu tabiat. Tabiat kita, kita ni suka melambat-lambatkan solat, melewat-lewatkan solat. Kita faham Al-Quran, kita baca satu ayat, mungkin ada ayat yang menceritakan tentang solat. Kita faham ayat tersebut, maka dia boleh mengubah keadaan kita pada ketika itu. Jadi sebab tu Al-Quran hari ini, bila orang tak faham, maka mereka ni anggap Al-Quran ni tidak menjadi apa-apa dalam kehidupan mereka. Mereka tak boleh nak bersahabat dengan Al-Quran. Okey? Kita boleh tengok bagaimana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang lain, Imam Asy-Syafi'i lah paling mudah kita boleh tengok. Dalam bulan Ramadan, Imam Syafi'i dia baca Al-Quran khatam satu hari berapa kali? Dua kali. Bukan seminggu dua kali, sehari dua kali dia khatam. Pasal apa Imam Syafi'i boleh baca punya banyak ayat-ayat Al-Quran? Kita hari ni, kalau kita baca Al-Quran, paling-paling banyak kita boleh baca seorang-seorang lima muka surat je, tuan-tuan. Masuk muka surat ke-6, kita dah mula fed up, kita dah mula mengantuk kita nak baca Quran. Pasal apa boleh jadi macam tu? Pasal apa Imam Syafi'i dia boleh khatam sampai dua kali dalam masa sehari? Pasal dia faham apa dia baca. Kita hari ni, kita baca, kita tak faham. Jadi kita tak ada rasa seronok kita nak khatam Quran. Macam anak-anak kita, dia baca novel, tuan-tuan. Anak kita baca novel, kadang-kadang kita panggil pun dia tak dengar. Pasal apa? Terlampau khusyuk baca novel. Pasal dia menghayati apa yang diceritakan. Gaya penulisan, jalan cerita, dia menghayati. Jadi Al-Quran, bila kita faham maksud dia, kita menghayati maksud dia, maka kita akan rasa seronok untuk membaca Al-Quran. Okey? Jadi sebab itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Muhammad ayat yang ke-24, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Allah bagi tahu pada kita apa dia? Apakah mereka tidak mentadabbur Al-Quran? Apakah mereka tidak mengkaji, mendalami isi kandungan Al-Quran? Ataupun hati mereka telah terkunci. Sebab tu Allah bagi tahu dah. Kalau kita tak mentadabbur Al-Quran, maka apa akan jadi pada hati kita? Hati kita akan terkunci daripada kita memahami Al-Quran. Jadi kita tak mau hati kita terkunci, maka kita nak kena memahami serba sedikit. Bukan semua kita nak kena faham. Mungkin serba sedikit perkara yang ada dalam Al-Quran. Surah-surah yang ada dalam Al-Quran, paling-paling tidak mungkin satu surah yang pendek kita hafal, kita tahu makna dia dan kita tahu apa cerita di sebalik surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab tu bila mana kita faham Al-Quran, kita akan rasa seronok sangat kita baca Quran. Okey, jadi sebab itulah kata Sayyidina Ali, yang kedua, sifat orang yang bertakwa, mereka itu beramal dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, waridha bil qalil. Dia redha dengan satu perkara yang sedikit. Makna kata mungkin rezeki dia takat tu je, maka dia redha dengan rezeki yang dia ada.
Makna kata tidak akan ada perasaan hasad dengki, tak akan ada perasaan iri hati. Tengok orang lain lebih sikit, kita kurang sikit, maka kita rasa tak puas hati. Contohnya macam mana? Contoh kita tengok anak jiran kita. Jiran kita ni pun kerjanya bukan hebat mana pun, tapi anak yang dia lahirkan tu semua anaknya hebat-hebat belaka. Tengok anak kita ni kurang sikit, maka jangan berdengki. Sebab apa? Sebab masing-masing Allah dah tetapkan rezeki masing-masing. Jadi sebab tu, bila ada perasaan reda bil qalil, maka akan timbullah perasaan kita reda dengan ketentuan Allah dan kita takkan berdengki dan iri hati sesama manusia. Okey. Dan yang keempat, wal isti'dad li yaumir rahil. Persiap sediakan diri kita untuk menghadapi hari pembalasan, iaitu hari akhirat. Tuan-tuan, kita semua sedia maklum, kita akan ada dua fasa di mana kita akan di soal jawab. Fasa pertama di alam barzakh, fasa kedua ketika di padang mahsyar. Maka persoalan-persoalan yang nak ditanya tu kita dah tahu, baik persoalan di alam barzakh, baik persoalan pada padang mahsyar. Kita dah tahu dah semua persoalan-persoalan tersebut. Cuma kita nak kena persiap sediakan amalan-amalan kita untuk menjawab persoalan yang diajukan kepada kita. Kerana apa? Amalan-amalan yang kita lakukan saban hari inilah yang menentukan tentang boleh tak boleh kita nak menjawab persoalan yang akan diajukan. Jadi empat perkara ni merupakan ciri-ciri orang-orang yang bertakwa. Kata Sayyidina Ali, cukup empat benda ni maka orang itu akan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan satu lagi saya ingatkan, Nabi kata apa dia? Jangan masuk Ramadan dalam keadaan yang jahil. Jahil makna kata apa dia? Tak ada ilmu. Kita masuk Ramadan, kita tak tahu apa yang jadi. Pasal apa tuan-tuan? Ramadan ni tuan-tuan, soalan yang paling banyak saya terima bulan Ramadan. Macam-macam soalan yang keluar, macam-macam isu yang keluar. Kadang-kadang satu soalan tu sampai 2-3 tahun berturut-turut saya dapat soalan yang sama. Ada satu soalan yang saya nak kongsikan sikit lah. Ada seorang hamba Allah ni ditanya. Ni soalan ni 2 tahun saya dapat berturut-turut daripada orang yang berbeza. Dia tanya dengan saya, Ustaz, saya ada satu persoalan saya nak tanya Ustaz. Tapi itulah, nak tanya segan. Tapi tak tanya, saya nak tahu juga jawapan. Dia ibarat macam ni Ustaz, nak ditelan mati mak, nak diluah mati bapak. Saya kata berat soalan sampai nak kena berperibahasa ni. Jadi dia pun kata macam inilah. Terus terang Ustaz, saya nak tanya, apa hukum kita kumur-kumur kena air milo ais Ustaz? Saya kata, bang, pasal apa kat rumah tak ada air paip lagi dah ke? Dia kata, bukan Ustaz. Dia cerita dia panjang. Cerita dia macam ni Ustaz. Dia kata, saya ambil anak balik sekolah. Ambil anak balik sekolah, anak darjah satu. Dia nak singgah kedai beli air. Saya pun singgahlah speed mart tu. Anak pun beli air milo ais satu tin. Bawa balik rumah. Dia nak pergi sekolah agama. Siap-siap, saya duduk dekat meja makan. Dia letak air milo ais tu depan meja makan tu, Ustaz. Dia punya air peluh yang keluar daripada tin tu, Ustaz, kasih goncang saya punya iman, Ustaz. Iman tak boleh tahan, Ustaz, tengok tin milo ais yang berpeluh-peluh tu. Jadi, saya pun, Ustaz, buka lah tin milo ais tu. Saya buatlah kumur-kumur. Tak dapat minum, dapat habuan kumur-kumur pun jadilah. Soalan saya, macam mana puasa saya, Ustaz? Saya kata, bang, daripada kumur-kumur bilu ais tu, baik balonnya, saya kata. Pasal apa? Tak guna lagi lah. Pasal, yelah, pasal apa? Apa tujuan kita kumur-kumur dengan bilu ais? Memang walaupun kita tak batal puasa kita, tapi apa tujuan kita kumur-kumur guna bilu ais tu? Pasal nak hilangkan kita punya kempunan. Pasal apa? Lepas berbuka kejap lagi, kedai tu tak buka ke, tuan-tuan? Jadi sebab tu kita kena faham, kita berada dalam bulan Ramadan, kita nak kena faham tentang ilmu-ilmu berada dalam bulan Ramadan. Jadi sebab itulah bila masuk Ramadan, kita jangan tercari-cari baru nak cari hukum ni macam mana, hukum ni macam mana. Kelak apa yang terjadi, kita akan buat satu amalan yang tak tentu hala, tuan-tuan. Maknanya kata kita akan buat satu perkara yang melampau daripada akal seorang manusia. Dan kita rasa memang kumur-kumur tak batalkan puasa. Memang sungguh kumur-kumur tak batalkan puasa. Tapi tengok air yang kita kumur-kumur tu pun. Jadi sebab tu kita kena berhati-hati ketika mana dalam bulan Ramadan. Jadi sebab tu ketika mana kita berada dalam bulan Ramadan, mantapkan ilmu kita. Walaupun dah berada dalam bulan Ramadan dah, kita bertanya tentang ilmu-ilmu yang kita tak apa nak clear. Kan? Ada orang yang dia kata dia tengah sahur, ketika mana tengah-tengah sahur azan berkumandang.
Kan? Tengah-tengah duk sahur ni, tiba-tiba dia kata dia terdengar azan. Jadi macam mana nak buat, dia kata. Sebab masa tu dia kata dia tengah suap nasi. Nasi duk ada kat kerongkong ni, Ustaz. Kalau saya tak minum, saya tumbang. Kalau saya minum, puasa saya macam mana? Jadi saya pun tanya, habis tu abang minum tak minum? Saya minum lah, Ustaz. Sebab tu saya boleh bercakap dengan Ustaz hari ni. Jadi saya pun tanya dengan dia, okeylah kalau macam tu, dah minum. Jadi saya nak tahu, apa status puasa saya? Puasa saya sah ke tak sah? Itu saya katalah, ada dalam satu hadis riwayat daripada Imam Abu Daud. Nabi SAW beritahu kepada dia, إِذَا سَمِعَا أَحُدُكُمُ النِّدِيَا وَالْإِنَاءُ فِي يَدِي فَلَا يَدَعُوا فَيُقْدَوْ حَجَاتِ. Nabi kata kepada dia, kalau sekiranya kamu mendengar laungan azan dan bekas air berada pada tangan kamu, janganlah kamu letakkan, tunaikanlah hajat kamu. Makna kata, itu untuk keadaan darurat. Kalau tengah tercekik, azan berkumandang, tak boleh nak keluarkan lagi dah, macam mana? Jadi kita kena minum, minum. Tak ada masalah. Okey? Jadi dia kata apa? Okey, Ustaz. Minum selesai. Makan selesai. Pokok sebatang boleh, Ustaz? Saya, Ustaz. Kalau tak kena rokok, Ustaz, pukul 10 pagi ni tangan jadi Parkinson, Ustaz. Tengok asap bas tu pun, saya rasa macam nak isap telan asap bas ni pun jadilah, dia kata. Punya dia memerlukan nikotin dalam badan ni. Boleh nak, dia nak isap rokok, boleh, tak ada masalah. Tapi puasa hari lain, dia kata. Jadi sebab tu, apa yang Nabi bagi tahu, cuma boleh minum, jangan buat lebih daripada tu. Jadi sebab tu kita kena faham bila mana kita berada dalam bulan Ramadan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang saya nak tekankan di sini iaitu dua perkara yang kita nak kena jaga, mulut kita jaga daripada cakap benda yang bukan-bukan, dan yang kedua, jangan kita berada dalam keadaan jahil. Jahil yang pertama iaitu jahil ketika mana kita melakukan dosa, kita dah tahu benda tu berdosa, kita tetap lakukan. Jahil ni memberi erti kebodohan diri kita sendiri. Dan jahil yang kedua iaitu ilmu di dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan pada tahun ini menjadikan kita insan yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Sekian aku li qauli hada wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, saya dua pengumuman. Yang pertama, betul hari ini kita dah 13 Ramadan. Sebetulnya hari ini juga ialah tiga kali solat Jumaat yang kita rapat-rapat saf. Alhamdulillah, betul sambutan kita menggalakkan lebih kurang 200 hingga 210 yang hadir ke semasa solat Jumaat. Begitu juga dengan solat tarawih, lebih kurang 150 hingga 180 yang hadir di awal-awal waktu. Okey, betul. Jadi jemputlah hadir betul tarawih di kita. Insya-Allah lepas ni, lepas 10 kita akan adakan qiyam mulai. Okey, betul. Kalau tak ada betul, ikutlah SOP. Okey, bawalah betul, bawa sejadah, pakai mask. Kalau tak ada mask, kita sediakan mask. Okey, tetapi jemputlah hadir memenuhkan surau-surau kita. Okey, yang kedua betul saya ada terima infak pampers sebetul saiz M, okey, saiz M panjang dia 75 hingga 122 cm, okey, ini pampers dewasa, so jadi sekarang ni sesiapa yang berhajat bolehlah jumpa saya. Okey, ada 9 kotak, okey, dekat belakang tu saya ada tunjukkan sampel. Okey, yang ketiga betul besok kita akan pergi pada Wangsa Budi, okey, daripada jalan 1 hingga jalan 6. Okey, minta bersedia daripada 9:30 lah betul ataupun 10, kita akan mula rondaan membuat kutipan di bulan puasa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد, اللهم صل على سيدنا محمد, اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن محمد رسول الله, أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة, حي على الصلاة, حي على الفلاح, حي على الفلاح, الله أكبر, الله أكبر, لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. محمد الوسيط والفضيل ويشهر الموضع مسلمين. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita semua berhenti daripada berkata-kata, sebaik saja khatib memulakan bacaan khutbah. Ini adalah bersesuaian dengan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Mafhumnya, orang siapa yang berkata-kata walaupun hanya dengan perkataan diam sekalipun semasa khatib membaca khutbah, maka ia telah melakukan satu perbuatan yang sia-sia, dan perbuatan tersebut
tidaklah disukai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu, marilah kita semua diam, dengar dan fahami akan intipati khutbah yang akan disampaikan. Semoga kita semua akan beroleh keberkatan serta kerahmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Insyaallah. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'd, فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرجن من الظلمات لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. صدق الله العظيم. Sidang hadirin jumaat rahimakumullah. Marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Semoga kita diganjari dengan syurga dan dijauhkan daripada azab neraka yang tidak terbayang pedihnya. Bersempena dengan peristiwa nuzul Quran yang amat istimewa ini, mimbar akan membicarakan khutbah yang bertajuk Kalam Ilahi, Pedoman Hakiki. Sidang hadirin jumaat rahimakumullah. Mimbar ini mengingatkan sidang jemaah sekalian bahawa mematuhi terhadap SOP adalah sangat penting, khususnya dalam mengimarahkan masjid dan surau ketika fasa peralihan ke endemik ini. Tingkatkanlah aspek penjagaan dan kawalan kendiri serta ambillah langkah meningkatkan imuniti badan melawan COVID-19 melalui pengambilan suntikan dos penggalak. Semoga segala urusan, usaha dan ikhtiar yang kita lakukan ini mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sidang hadirin jumaat rahimakumullah. Al-Quran merupakan mukjizat teragung yang dikurniakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman dan paduan umat manusia sekalian. Di dalamnya terdapat pelbagai petunjuk yang menyentuh tentang kehidupan manusia seperti ibadah, sosial, ekonomi, pentadbiran, ilmu sains, sejarah, bahkan mencakupi peristiwa yang pasti akan berlaku pada masa hadapan. Semua petunjuk ini adalah untuk memandu manusia supaya mengesakan Allah Subhanahu wa taala dan keluar daripada kepompong kekufuran kepada cahaya keimanan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim ayat yang pertama yang telah dibacakan pada awal khutbah yang tadi bermaksud Alif Lam Mim Alif Lam Ra. Ini ialah kitab Al-Quran, kami turunkannya kepadamu wahai Muhammad supaya engkau mengeluarkan umat manusia seluruhnya daripada kegelapan kufur kepada cahaya iman, yakni dengan izin Tuhannya. Ke jalan Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa lagi maha terpuji. Al-Quran bukan hanya diturunkan sebagai sebuah kitab, tetapi ia adalah kalamullah yang menjadi peringatan kepada kita agar sentiasa membaca, bertadabbur, memahami serta mengamalkan isi kandungannya. Sesungguhnya terdapat banyak kelebihan yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang sering membaca, bertadabbur dan mengamalkan isi Al-Quran itu. Antaranya adalah diberikan ketenangan jiwa. Malaikat akan bersama mereka menjadi syafaat di akhirat kelak. Bahkan setiap huruf Al-Quran yang dibaca akan diberikan pahala. Imam Tirmizi
meriwayatkan hadis daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasana wal hasanatu bi 'ashri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alf alif arfun walam harfun wa mim harfun." Atau kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bermaksud sesiapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka untuknya satu kebaikan. Sedang satu kebaikan itu akan dibalas dengan 10 ganda seperti itu. Aku tidak mengatakan bahawa alif, lam, mim itu satu huruf. Tetapi alif adalah satu huruf, lam adalah satu huruf, mim adalah satu huruf. Alhamdulillah, kini kita berada di dalam bulan Ramadan yang merupakan bulan Al-Quran diturunkan. Kita melihat umat Islam yang mencintai Al-Quran mengandalkan bacaan mereka pada bulan ini. Setiap kali datangnya Ramadan, Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala anhu akan menghatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali atau 2 kali dalam setiap hari. Begitulah kecintaannya terhadap kalamullah dan cara beliau memuliakan Ramadan. Imam Abu Hanifah rahimallahu ta'ala anhu juga akan menghatamkan Al-Quran sebanyak 2 kali sehari pada bulan Ramadan. Justru bagaimanapun dengan bacaan Al-Quran kita, bagaimanakah dengan bacaan Al-Quran kita? Mungkin kita tidak dapat menandingi keupayaan mereka, namun jadikanlah kisah mereka sebagai pemangkin semangat untuk kita mengandalkan bacaan Al-Quran kita pada bulan yang mulia ini. Kebiasaannya di dalam bulan Ramadan, masjid dan surau turut menganjurkan majlis tadarus Al-Quran bagi para jemaah berkumpul untuk saling mendengar dan memperbetulkan bacaan. Ambillah peluang tersebut dengan menyertai majlis tadarus Al-Quran itu agar kita dapat memperbaiki mutu bacaan kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bertadarus Al-Quran bersama malaikat Jibril alaihi salam apabila tibanya bulan Ramadan. Alangkah lebih baik sekiranya bacaan Al-Quran tersebut turut diiringi dengan kefahaman ayat agar ia menjadi pengajaran dan panduan untuk kita semua beramal pada masa kini. Pada zaman ini terdapat banyak pilihan saluran ilmu yang memberi kefahaman baca dengan memberi kefahaman Al-Quran yang boleh didapati seperti rancangan televisyen, buku, laman web dan sebagainya. Ini bertujuan agar umat Islam bukan sahaja pandai membaca Al-Quran, bahkan memiliki pemikiran Qurani, iaitu berupaya untuk menjadikan Al-Quran sebagai teras untuk berfikir tentang pada sesuatu perkara. Dengan berfikir menerusi jendela Al-Quran, menjadilah seseorang itu memiliki jiwa tadabbur, iaitu jiwa mengkaji dan menyelidik bahawa sesungguhnya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala adalah suatu yang bersifat semasa dan sesuai dalam semua keadaan dan masa. Umat Islam yang mencari panduan hidup untuk maju dan berubah tentulah memerlukan rujukan mengenai keadaan manusia pada masa lalu sebagai pedoman hidup. Al-Quran bukan sahaja menggesa umatnya supaya menggunakan kekuatan akal dan meneliti dan menyelidik alam semesta ini, malah mengajak umatnya menginsafi peristiwa-peristiwa yang telah terjadi pada masa dahulu, merenung, mengenal hakikat kejadian dan menghubungkan diri dengan diri manusia itu kepada Tuhannya. Sidang hadirin Jumaat rahimakumullah, Al-Quran tidak akan sampai kepada kita melainkan dengan perjuangan orang-orang terdahulu yang berusaha sepenuh jiwa berdakwah dan menyampaikan isi kandungannya kepada seluruh umat di seluruh serata dunia. Usaha mereka menyampaikan kalamullah merupakan suatu amal jariah yang amat mulia. Kini tanggungjawab tersebut adalah terpikul di bahu kita untuk terus menyampaikan kefahaman terhadap ayat-ayat Allah dengan lebih meluas lagi. Berbagai platform media hari ini yang telah berkembang selari dengan kecanggihan teknologi semasa, hanya usaha dan tindakan kita yang mesti dipertingkatkan demi menjayakan misi suci ini.
Buktikanlah kecintaan kita kepada Al-Quran dengan berkongsi pelbagai bukti dan fakta sains yang terkandung di dalam Al-Quran sebagai proses kejadian manusia, kejadian bukit dan gunung serta pasak-pasak bumi, menjadikan yang telah menjadikan Allah Subhanahu Wa Taala ke atas ombak di dasar lautan, letusan alam semesta dan lain-lain lagi. Sebarkanlah juga kebenaran fakta-fakta sejarah yang terkandung di dalam Al-Quran yang sangat sepadan dengan bukti-bukti dan tanda-tanda yang dikaji oleh para pakar arkeologi. Tidak ketinggalan lagi, jelasnya juga hakikat bahawa Al-Quran adalah satu-satunya kitab panduan agama yang benar, yang tidak pernah berubah atau dapat diubah dari dulu, kini dan selama-lamanya dalam pemeliharaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sedarlah bahawa ramai lagi mereka yang berada di luar sana masih lagi tidak mendapatkan bimbingan Al-Quran. Justru mimbar ingin mengajak para jemaah sekalian agar berusaha untuk menyampaikan apa sahaja isi kandungan Al-Quran kepada masyarakat, khususnya kepada ahli keluarga, sahabat andai, jiran tetangga, rakan sekerja, golongan remaja dan sesiapa sahaja, termasuklah golongan bukan Islam, supaya hidayah Allah Subhanahu Wa Taala dapat dijentik di hati mereka untuk kembali kepada agama fitrah. Semoga dengan usaha tersebut, Al-Quran akan terus tersebar dan berada di dalam hati setiap umat manusia demi menjaminan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sidang hadirin jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mengakhiri khutbah pada hari ini, renungkanlah beberapa kesimpulan sebagai renungan kita bersama. Yang pertama, Al-Quran merupakan mukjizat teragung yang dikurniakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman dan panduan umat manusia. Di dalamnya terdapat pelbagai petunjuk kepada manusia seluruh alam sepanjang zaman. Kedua, milikilah pemikiran Qurani, iaitu menjadikan sumber Al-Quran sebagai teras untuk berfikir tentang sesuatu perkara yang berlaku dan merencanakan tindakan yang akan diambil. Yang ketiga, berjuanglah untuk menyebarkan berbagai isi kandungan Al-Quran kepada masyarakat, khususnya kepada ahli keluarga, sahabat handai, jiran tetangga, rakan sekerja, golongan remaja dan sesiapa sahaja, termasuklah golongan yang bukan Islam. Dulungkanlah firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Qamar ayat yang ke-17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa laqad yassarna Al-Quran lidzikri fahal min mudzakir. Sadaqallahul azim. Mafhumnya, dan demi sesungguhnya kami telah mudahkan Al-Quran untuk menjadi peringatan dan pengajaran, maka adakah sesiapa yang mahu mengambil peringatan dan pengajaran itu daripadanya? Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Amin, amin. Ya muwafiq at-ta'in, waqfikna li ta'atika ajma'in, wa tu alayna wa ala al-muslimin, wa yakzamba man yakulu astaghfirullah al-azim, wa nastaghfirullah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalam ala sayyidina nabiyina Muhammadin al-Amin wa ala alihi wa ashabihi at-tahiri wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd, faya ibadallah ittaqullah, اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم, أمركم بالصلاة وتسليمه على نبي الكريم
فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ورضى الله عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين والتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارضى عنا معهم يا أكرم الأكرمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أيد بدوام التوفيق والحداية والصحة والسلامة ملكنا كبوه دولي يعني مهام اليسري بدوك بقيني يعني pertuan agung Al-Sultan Abdullah Da'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibn Al-Marhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'ina Billah Wa kazalika kebahduli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Raja Pemaisuri Agung Tengku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariyah Binti Al-Marhum Al-Mutawakil Al-Allah Sultan Iskandari Al-Hajj Allahumma ja'al بلدنا ماليزيا آمنا مطمئنا سخاء الرخاء دار عد وإيمان وأمن وأمان وسائر بلا المسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وعلي كلمتك إلى يوم الدين اللهم إنا نعوذ بك من البراس والجنون والجذام ومن سيء الأسقام يا الله Jadikanlah kami hamba-hambamu yang taat melaksanakan kewajipan solat, membayar zakat kepada pusat pungutan zakat majlis agama Islam wilayah persekutuan, mawid PBZ dan menginfakkan harta melalui ibadah wakaf di pusat wakaf majlis agama Islam wilayah persekutuan. Berkatilah dan rahmatilah segala usaha kami dalam memenuhi kewajipan zakat dan wakaf pada jalanmu, ya Allah. Jadikanlah harta zakat dan wakaf ini sebagai saham kami di akhirat kelak. Ya Allah, permudahkanlah mawi dalam mengagihkan zakat kepada para asnaf dan menguruskan harta wakaf dengan sebaik-baiknya demi manfaat umat Islam di wilayah persekutuan. Ya Allah, kami juga ingin memohon kepadamu, ya Allah, jadikanlah kami orang yang jujur, amanah, berintegriti, takut dan tekun dan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan segala tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepada kami. Peliharalah kami daripada melakukan rasuah, penyelewengan kuasa, pecah amanah dan yang boleh membawa kami kepada kerusakan kepada agama, bangsa dan negara. Ya Allah, kurniakanlah juga kepada kami kesejahteraan, keamanan, keselamatan serta perlindungan daripada musibah, bala bencana dan wabak penyakit berbahaya khususnya COVID-19. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أكن الصلاة Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salah, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah Mubahdi Tawdi Tawmati Wasalat Al-Fatihah Muhammad Al-Masyid Al-Fadil Al-Sharaf Sawu istakimu sufufakum fa inna taswiyata sufu min tamami salah. Luruskan saf tuan-tuan. Minta yang berada di belakang
untuk pergi ke sebelah kiri, tuan-tuan, di anjung kiri, untuk penuhkan di sana. Penuhkan saf yang di hadapan. Samakan tumit belakang kita, biar dalam keadaan lurus. Yang ada telefon bimbit, dimatikan insyaAllah. Rabbi na'udhu bika min hamadati syayatin wa na'udhu bika ya. Salli fattat jum'ati ra'ati. Ada imaman. Allahu akbar. Allahu akbar kabir. Alhamdulillah in katil asma. أشهد أن شهد الذي بدأت شريك دام سانك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر سبحان الله سبحان الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الحمد لله الله أكبر الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا أنك وذرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. وزدي وزدي هديني وهدي. الله أكبر. الله أكبر. التحية المباركة الصلوات الطيبات لله السلام عليك نبي رحمة الله تعالى السلام علينا وحبيبات الأنصار أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا الصديق حبيب وبارك على محمد وعلى بارك على سيدنا إبراهيم حبيب على صلاة بالله عليك ونعوذ من فتنة المسيح. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك من الملك لم يكن له ولي من الدهر وكبر تكبيرا. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له ملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له ملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له ملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم اجنا من النار اللهم اجنا من النار اللهم اجنا من النار. اللهم أنت السلام منك السلام وإليك يعود السلام فهدنا ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعالي يا ذا الجلال والإكرام. بجهد الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعما يكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شكيا ولا مترودا ولا محروما. اللهم وإياهم في كنفك وأمنك وجوارك وعيادك من كل شيطان مريد، ومن جبال عليل وذي العجل وذي البغى، ومن شر كل ذي شر، إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة، وحققنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندم في الحال والمنك إنك السميع الدعاء. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما وقلبا خشعا وعلما نافعا ويكينا صادقا وعملا صالحا ودينا قيما وخيرا كثيرا والعفو والعافية وتمام العافية والشكر على العافية. ونسألك الغنى عن الناس. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وتخشعنا وتدرعنا وتعبدنا، وتمن تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الفرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام، ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تهب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في رمضان وارزقنا ليلة القدر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.